Ya, pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Pemerintah berencana akan memperlakukan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami kenaikan akibat varian BA4 dan BA5. Per 3 Juli 2022, kasus konfirmasi positif COVID-19 nasional kembali tembus 1.000 kasus per hari, dengan peningkatan terbanyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Secara nasional 1.614, Jawa-Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa-Bali 35 kasus atau 4,07%. Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa-Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Sementara itu, di tengah kasus COVID-19 yang melonjak, capaian vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster masih rendah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Meskipun terjadi peningkatan kasus COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan aturan penggunaan masker masih tetap sama. Masyarakat diizinkan tidak menggunakan masker saat di luar ruangan, namun saat di dalam ruangan masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 mengalami peningkatan seiring dilonggarkan sejumlah kegiatan dan fasilitas publik. Lalu pemirsa, apakah hal ini sudah berdampak pada bed occupancy rate Wisma Atlet? Ya. Langsung saja kita bergabung dengan Calvin Tonggi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selamat siang, rekan Calvin. Berapakah jumlah pasien saat ini yang sudah ada di Wisma Atlet? Silakan. Ya, selamat siang Pramanggi dan juga pemirsa. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat dan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini memang per kemarin sudah mencapai 200 orang. Dan per tanggal 4 Juli kemarin memang untuk jumlah pasien yang dirawat ini menembus angka 202 orang pasien. Dan untuk hari ini berdasarkan penuturan dari Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, ini memang Kolonel Mintoro Sumego, ini memang per tanggal 5 Juli ini memang menurun, yakni sekitar 193 orang pasien yang masih dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dan mengingatkan untuk dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ini memang memprediksi puncak dari subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 ini akan terjadi pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Juli ini. Dan untuk itu memang pihak dari RSDC Wisma Atlet ini mengantisipasi dengan mempersiapkan dua tower, yakni tower 5 dan juga tower 6. Dan ke masyarakat diingatkan kembali untuk tetap menaati 3M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Kembali ke Anda, Pram dan juga Anggi. Ya, baik, terima kasih untuk informasinya. Jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan dan tetap bertugas kembali dengan maksimal. Selamat siang dan salam sehat. Ya, pemirsa, di tengah kasus COVID-19 yang tengah naik, lantas apakah protokol kesehatan masih dipatuhi oleh warga? Kita bergabung saat ini, pemirsa, dengan Revika Sibarani di kawasan Tebet, Jakarta. Ya, Revika, berdasarkan pantauan Anda, seperti apa protokol kesehatan di lokasi tempat Anda berada sekarang? Ya, Anggi, Pram, dan pemirsa, di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tepatnya saya berada di belakang stasiun Tebet. Ini memang situasi protokol kesehatan masih menggunakan masker, begitu untuk para pengguna KRL, akan tetapi untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, nampaknya sudah banyak pengunjung yang mengabaikan, begitu. Artinya, para pengguna KRL ini langsung masuk tanpa melakukan scan di Peduli Lindungi. Dan selain itu juga
memang dapat diinformasikan mulai hari ini hingga 1 Agustus mendatang, memang di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya sudah menerapkan PPKM level 2 berikut juga dengan sejumlah pengetatan yang dilakukan. Nah, untuk mengetahui situasi dari warga sekitar begitu, apakah sudah mengetahui terkait PPKM level 2 ini, saya sudah bersama dengan salah seorang mbak bernama Mbak Nisa ya mbak? Iya, Mbak Nisa. Mbak Nisa dari mana dan mau kemana nih? Aku dari Bekasi sih, terus mau main ke Kokas. Mau main aja ya. Iya. Mbak Nisa, ini terkait penerapan PPKM level 2 yang sudah diberlakukan, ini udah tahu belum nih sebelumnya nih mbak? Jujur aku belum tahu. Oh, iya. Oke. Okay. Nah, memang kan saat ini sudah terjadi kenaikan kasus COVID-19 di beberapa pekan terakhir. Tanggapannya seperti apa nih, Mbak? Menurutku sayang banget sih ya, Kak. Soalnya aktivitas sudah kembali normal, kemudian naik KRL juga udah nggak pakai peduli lindungi sebenarnya. Aku nggak tahu itu sebenarnya udah regulasinya atau semuanya abai gitu atau gimana. Tapi udah nggak pakai aplikasi peduli lindungi. Terus konser-konser udah banyak kan. Tapi kalau misalkan ada pembatasan seperti itu, sayang banget sih gitu. Oke. Terakhir kalau misalnya masuk ke area publik sekarang wajib menggunakan atau wajib memenuhi vaksin ketiga atau booster. Ini setuju nggak nih? Kalau itu setuju aja ya. Soalnya kan untuk pertahanan diri kita. Aku juga udah booster kebetulan gitu. Jadi mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah saja ya nih Mbak Nisa ya. Oke siap Mbak Nisa, terima kasih untuk waktunya. Silakan beraktivitas kembali. Ya, Pram, Anggi dan pemirsa, demikian wawancara kami dan memang masih beberapa masyarakat di sekitar sini memang masih belum mengetahui terkait kembali diberlakukannya PPKM level 2 di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan memang dari aturan PPKM level 2 ini, dari rapat terbatas yang dilakukan oleh Kabinet dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ini menginfokan terkait wajib booster untuk memasuki area publik seperti nantinya mal, pusat perbelanjaan ataupun sebagai syarat perjalanan. Namun nantinya apakah memang ini benar-benar diberlakukan di setiap area publik dan memang hal ini juga diberlakukan lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster ini di Indonesia masih di angka 24,5%. Kembali ke studio, Pram dan Anggi. Ya Vika, kalau meski di luar ruangan atau ruang terbuka seperti Anda laporkan pada siang hari ini, apakah menurut pantauan Anda di sana ada petugas yang berjaga di sana untuk mengimbau para warga agar selalu mengenakan masker di sana? Ya, Pram, jika melihat di sekitar saya melaporkan saat ini, nampaknya untuk area di depan stasiun Tebet atau di area taman begitu, ini memang tidak terlihat petugas yang akhirnya menghimbau untuk masyarakat atau warga sekitar menggunakan masker minimal. Jadi sepertinya untuk pengamanan atau keamanan petugas keamanan di tempat ini tidak terlihat kecuali berada di dalam stasiun Tebet. Terima kasih, Rafika, untuk informasinya. Tetap perhatikan protokol kesehatan dan selamat bertugas kembali.